Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mantabiyahu bih sa'alin ila yaumil qiyamah. Asyadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah wa la rasulah ba'dah. Rabbi syurah li wa isir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rahmatika ya arhamar rahimina amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kelas kita untuk dasar-dasar bahasa Arab yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai tanda-tanda i'rab pengganti. Di antaranya yang kita bahas kemarin adalah alamat i'rab untuk musana, yang mana rafa'nya dengan alif, jar dan nasobnya dengan ya. Kemudian alamat i'rab untuk jamak mutiakar salim yang mana rafa'nya dengan wawu, kemudian nasab dan jarnya menggunakan ya kemudian alamat ikrob untuk jamak mu'ana salim yang mana rofaknya dengan domah nasob dan jarnya dengan kasroh Adapun untuk isim mufrad maupun jamak taksir itu alamat ikrobnya normal pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai isim-isim yang tidak berubah. Ya, kalau kemarin kita belajar isim atau kalimat yang berubah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas kalimat-kalimat yang dia sabit ya, tidak mengalami perubahan. Nah, tapi sebelumnya kita akan mereview beberapa konsep dulu. Oke. Jadi konsep yang penting untuk diingat kembali sebelum kita membahas pembahasan hari ini adalah mengenai pembagian kata. Jadi kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Ini rekamannya udah jalan kan ya? Oh ya, aman. Baik. Kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi tiga. Ini sudah pernah kita jelaskan waktu pembahasan huruf jar. Ya. Jadi ada isim. Masih ingat isim itu adalah kata benda. Kemudian ada fiil, kata kerja. Kemudian ada haraf, haraf tab, haraf, haraf yang selain kata benda dan selain kata kerja, selain isim, selain fiil. Kalau kita contohkan, misal roja'a, muhammadun, ilah. Al-Bait. Artinya, telah pulang. Siapa yang telah pulang? Muhammad. Kemana dia pulang? Ke Al-Bait rumah. Nah, di sini ada empat kata. Pertama, Roja'ah. Kedua, Muhammadun. Ketiga, Ilah keempat al-bait. Nah kalau kita uh, jelaskan satu-satu ya Roja A ini kategorinya apa? Maka rojaa ini dia telah pulang. Berarti apa? Masuk ke kategori fiil. Kemudian Muhammadun Muhammadun itu orang ya orang itu benda. Berarti Muhammadun masuk ke kategori isim. Kemudian ilah yang artinya ke ya ke itu bukan isim bukan fiil maka dia masuk ke kategori haraf. Kemudian rumah, rumah ini benda, ya. Berarti dia masuk ke kategori isim. isim. Ini ya, pembagian kata dalam bahasa Arab menjadi tiga isim, fiil, haraf, dan tidak ada jenis yang keempat. Apapun katanya pasti kalau bukan isim, fiil, haraf yang nggak ada yang keempat. Nah ini uh, sudah pernah kita jelaskan, kita jelaskan lagi karena ini penting untuk memahami pelajaran hari ini. Nah, pelajaran hari ini itu adalah mengenai mabni dan mu'rob. Ya. Mabni dan mu'rob. Apa itu mu'rob? Apa itu mabni? Mu'rob, ya, mu'rob adalah kata-kata yang dia labil. Labil itu apa labil? Labil itu berarti tidak stabil ya tidak stabil artinya dia mengalami perubahan jadi jelaskan di sini morob adalah kata-kata labil yang mengalami perubahan jika posisinya dalam kalimat berubah Mabni itu sebaliknya dari mu'rob. Kalau mu'rob itu berubah, berarti mabni apa? Mabni itu fix. Ya. Mabni itu tidak berubah. Apapun yang terjadi, mabni akan tetap dalam keadaannya. Jadi dikatakan di sini, mabni adalah kata-kata stabil yang tidak berubah apapun posisinya dalam kalimat. Oke, kita beri contoh. Perhatikan contoh yang ada di sebelah kanan kita. Ada tiga kalimat di sini. Pertama, ja'a zaid. Kedua, ro'a itu zaidan. Ketiga, marortu bizaidin. Pada semua kalimat ini, ada satu kata yang selalu muncul. Yaitu kata apa? Kata zaid. Hanya kita bisa perhatikan bahwa kata Zaid ya di e, tiga kalimat ini itu kondisinya berubah. Bagaimana berubahnya? Misal di kalimat yang pertama, Zaid itu harokat akhirnya domah. ya Dikatakan Ja'a Zaidun. Di kalimat yang kedua, Ro'a itu Zaidan itu akhirnya Fathah. Dan di kalimat yang ketiga, Marotu di Zaidin itu akhirnya Kasroh. Kalau ditanya, Zaid itu bisa mengalami perubahan atau enggak ya berubah atau tidak maka jawabannya berubah ya karena bisa kita lihat sendiri harokatnya berubah dari domah fathah jadi kasroh nah kalau dia bisa mengalami perubahan dan perubahannya disebabkan oleh apa oleh perubahan posisi dia dalam kalimat karena posisinya berubah kan kalau di kalimat yang pertama jaa zaid zaid ini pelaku ya telah datang zaid dia fa'il kalau di kalimat yang kedua, roa itu Zaidan, saya melihat Zaid. Sekarang Zaid menjadi objek, ya, maaf Dan di kalimat yang ketiga, maror itu Zaid. Zaid sebelumnya ada huruf jarnya ada ba, berarti dia isim majrur. Jadi berubahnya itu karena apa? Berubahnya Zaid karena posisinya dalam kalimat berubah. Nah, kata yang mengalami perubahan, sebagaimana Zaid ini mengalami perubahan, itu diistilahkan sebagai morob. Ya, jadi mu'rob itu apa mu'rob? Mu'rob yang berubah. Atau kalau teman-teman jeli ya, mu'rob itu satu akar kata dengan istilah yang pernah kita pelajari sebelumnya. Istilah apa itu? I'rab. Jadi bisa kita pahami juga bahwa mu'rob itu yang menerima i'rab. Ya, i yang kita jelaskan sebelumnya, i'rab yang ada rofak, nasab, jar sama jazm. Nah, mu'rob itu yang menerima perubahan-perubahan tersebut. Kebalikannya adalah magni. Kita perhatikan contoh yang di sebelah kiri kita. Ini sama persis. ya. Kalimatnya sama persis, hanya saja ada kata yang diubah. Kalau di contoh yang kanan kita pakai zaid, contoh yang di sebelah kiri kita pakai si bawai. Siapa si bawai? Si bawai itu nama orang. Atau lebih tepatnya nama ulama. ya. Nama ulama beliau adalah imamnya para ulama nahwu. Ya. Beliau bisa dibilang apa? Uh, peletak bukan peletak sebenarnya ya kalau peletak kan muasis ya orang yang pertama kali menciptakan tapi si imam si ini orang terbesar ya orang terbesar dalam ilmu nahu beliau orang Persia ya bukan orang Arab beliau orang Persia hanya saja beliau menguasai bahasa Arab bahkan di atas menguasai bahasa Arab beliau menciptakan atau bukan menciptakan ya beliau yang mengembangkan ilmu nahu sampai ke bentuk yang paling sempurna ala kulihal ada orang yang namanya si baweh ya intinya itu Nah, kita katakan apa? Ja'a Sibawai telah datang Imam Sibawai. Harokat akhirnya apa? Kita perhatikan di sini harokat akhirnya kasroh ya si Kemudian saya melihat si baweh, roa itu si Kemudian saya melewati si baweh itu marortu bisi bawehi. Nah eh, kalau ditanya apa perbedaan antara zaid dengan si Ketika kita sandingkan ya bersebelahan seperti ini kelihatan jelas bedanya. Kalau Zaid itu dia mengalami perubahan, si bawaih ya apapun posisinya harokat akhirnya selalu kasroh. Tidak ada si bawaihu, tidak ada si bawaiha. Walaupun seandainya si bawaih dicontoh ke satu ini kita ganti sama Zaid ya, seandainya ini kita ganti jadi Zaid harusnya jaa Zaidun dengan domah. Tapi kalau si bawaih tetap kasroh begitu juga di contoh yang kedua, seandainya si baweh di contoh yang kedua kita ganti dengan zaid akan kita katakan roa itu zaidan dengan fathah hanya saja si Bawaihi tetap kasro, kebayang ya? Jadi bedanya antara zaid sama si baweh, kalau zaid itu dia berubah ya sesuai dengan posisinya, istilahnya apa? Mu'rob. Sedangkan si baweh Apapun posisinya dia tidak berubah Nah istilahnya bagi kata-kata yang tidak mengalami perubahan sama sekali Itu adalah Mabni Mabni Yun ya, Dengan Tashdid Oke Sampai sini ada yang bingung nggak? Ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai apa itu Mu'rob sama Mabni Singkatnya Mu'rob itu yang bisa mengalami perubahan Mabni itu yang tidak mengalami perubahan apapun yang terjadi. Ya, si bawai mau bagaimanapun akhirnya pasti kasroh. Ya, sampai hari kiamat si bawahi tetap kasroh. Sedangkan Zaid tergantung posisinya. Terkadang Zaidun, terkadang Zaidan, terkadang Zaidin. Dipahami ya. Cuma kalau ada yang uh, masih membingungkan ditanyakan sebelum numpuk pertanyaannya. Oke. Kalau nggak ada kita lanjut ke kaidah selanjutnya. Nah, tadi kita sebelumnya sudah membagi ya kalimat atau kata ya, kata dalam bahasa Arab menjadi isim, fi'il dan harf. Nah, yang mana dari isim, fi'il dan harf ini yang magni dan yang murob Yang mana yang bisa berubah, yang mana tidak bisa berubah. Kita mulai dari isim dulu dikatakan di sini hukum asal isim adalah mu'rob ya hukum asal isim adalah mu'rob ada yang mabni artinya apa artinya kalau kita menemukan isim maka asumsikan dia mu'rob kecuali kita memiliki maklumat bahwasanya dia mabni makanya isim-isim yang sudah kita pelajari sejauh ini itu kebanyakan mu'rob ya apa yang sudah kita pelajari sebelum ini muhandis misal muhandis yang artinya arsitek atau insinyur ya. Muhandis ini bisa muhandisun, bisa muhandisan, bisa muhandisin. Tergantung nanti dia di kalimat jadi apa. Apakah dia jadi pelaku, apakah dia jadi objek, apakah dia jadi isi majrur. Bisa jadi dia domah, bisa jadi dia fathah, bisa jadi dia kasroh. Maka muhandis ini dia masuk ke kategori apa? Murob. Dan begitu juga isim-isim yang lain. Apa yang sudah kita pelajari. Misal maktab, meja. Ini juga mu'rob. Mudaris, pengajar. Ini juga mu'rob. Ruz, nasi. Ini mu'rob. Hmm, apalagi? Yadun, tangan. Mu'rob, babun, pintu mu'rob. Ini semuanya bisa kita ubah bentuknya. Maktabun, maktaban, maktabin. Mudarisun, mudarisan, mudarisin. Ruzun, ruzan, ruzin. Yadun, yadan, yadin, babun, baban, babin. Ya semuanya bisa berubah. Semuanya mu mu'rob. Hanya nanti ada beberapa isim yang mabni. Makanya yang kita hafal itu isim yang mu'rob atau isim yang mabni. Nanti yang kita hafal adalah isim yang mabni. Yang selain yang kita hafal, ya di luar yang kita hafal berarti dia mu'rob. Ya. Kenapa? Karena hukum asalnya isim mu mu'rob. Jadi yang kita hafal yang apa? Yang map, yang mabni. Uh, nanti ada polanya ya. Isim yang mabni ini tuh cuma agak rumit polanya sehingga tidak kita ajarkan ke pemula. Cuma kita kasih contoh. Kita, kita kasih contoh untuk isim yang mabni. Apa contohnya? Nah, kalau teman-teman masih ingat ya, kita pernah belajar mengenai isim isyarah. Misal, uh, haza yang artinya ini. Atau hadhihi yang artinya ini tapi untuk perempuan ya satu benda misal saya ingin katakan e, ini telah datang ya misal saya maksud dengan ini itu adalah seseorang saya katakan dalam bahasa arab ya jahat saya melihat ini saya katakan roa ah itu Havihi, saya melewati ini, saya katakan maror di Havihi. Tapi kan, Havihi di tiga kalimat ini itu posisinya berubah. Yang pertama dia pelaku, yang kedua dia objek, yang ketiga dia isim majrur. Hanya akhirnya tetap kasroh, ya. Havihi, nggak pernah ya teman-teman temukan di Al-Quran maupun di Hadis apa haviha dengan fathah atau hazihu dengan domah. Sebagaimana zaidan, zaidin, zaidun yang berubah-ubah tidak terjadi di hazihi. Ya, hazihi selalu kasroh. Menunjukkan bahwasanya hazihi ini dia mabni. Ya, dia isim, yang pertama dia isim, yang kedua dia mabni. Keluar dari hukum asalnya. Karena isim hukum asalnya apa? Mu'rob. Harusnya isim itu bisa berubah. Ya. Akan tapi ada pengecualian. Di antaranya apa? Salah satunya yang kita bahas barusan. Isim isyarah. Semua isim yang digunakan untuk menunjuk, baik itu hadha, hadhihi, zalika, tilka, haulai. Ya. Pernah nggak di dalam Al-Quran teman-teman menemukan haula'a atau haula'u? Nggak ada kan? Adanya apa? Haula'i dengan kasro. Nah, kalau tidak pernah berubah, berarti dia mabni. Saya dipahamin ya. E, ringkasnya, Sebagaimana yang saya tulis ini, hukum asal isim adalah mu'rob ada yang ma'bni. Oke, ini berkaitan dengan isim. Lalu bagaimana dengan fi'il? Nah, fi'il kebalikan dari uh, isim. Berarti gimana? Kalau kebalikannya? Jadi hukum asal fi'il adalah ma'bni ada yang mu'rob. Ya, kalau Um, isim itu mu'rob ada yang mabni kalau mabni eh kalau fi'il itu mabni ada yang mu'rob ya uh, ini tidak saya bahas secara detail dulu untuk pertemuan kali ini akan tapi kita fokuskan ke satu jenis fi'il yaitu fi'il fi'il yang sudah kita pelajari sebelum ini misal doroba memukul atau ja'a ah telah datang atau sebelumnya tadi kita ada contoh roja'a ah. Roja'a ah yang artinya pulang ya. Yeah. Doroba, Ja'a dan Roja'a itu mau bagaimanapun akhirnya pasti fathah. Atau dia tidak akan berubah dengan berubahnya posisi dia. Doroba selalu doroba, tidak akan berubah menjadi dorobu atau dorobi. Begitu juga Ja'a akan selalu menjadi Ja'a, tidak akan menjadi Ja'i atau Ja'u. Beda ya Ja'u sama eh, Nanti kalau di dalam Al-Quran mungkin ada jauh yeah, ya, panjang nah kalau ini beda lagi kita bicara ja -a. ja -a sendiri tidak akan berubah menjadi ja -u atau ja -i. ya sebagaimana doroba tidak akan berubah menjadi dorobu atau dorobi ya ini tidak terjadi dalam bahasa arab begitu juga dengan Roja ya, rojaa tidak akan berubah menjadi rojau atau rojai Roja A ya roja A. Akhirnya selalu fathah. Nah ini menunjukkan bahwasanya fi'il hukum asalnya adalah mabni. Nanti ada yang mu'rob. Ya tapi kita jelaskan di tempatnya. Kemudian yang terakhir. Hukum asal haraf adalah mabni. Tanpa pengecualian. Ya, tadi kalau isim sama fi'il ada pengecualian. Isim asalnya mu'rob ada yang mabni. Fi'il ada yang mabni asalnya mu'rob. Eh, fi'il asalnya mabni ada yang mu'rob. Nah, kalau haraf itu semuanya mabni. nggak ada yang mu'rab. Sama sekali, satu pun enggak ada. Semuanya mabni. Huruf-huruf yang sudah kita pelajari contohnya apa? Huruf jar. Huruf jar semuanya mabni, ya. Kita contohkan uh, min. Min itu mau bagaimanapun dia akhirnya sukun. nggak mungkin jadi minu, misal. Atau mini. Ya. Yeah atau mina nggak ada mina kecuali kalau ada kondisi-kondisi uh, tertentu yang kita bahas di tempatnya tapi pada asalnya nggak ada ya mina mini sama minu ini tidak terjadi dalam bahasa arab dia selalu sukun ya dia terpatok pada harakat sukun atau contoh yang lain fi yang artinya di dalam ya uh, itu film masjid nggak ada via atau fiyi atau view ya atau contoh lain kita belum pelajari ini cuma teman-teman mungkin sering temukan di dalam Al-Quran ya kata summa ini juga harf ya yang artinya kemudian pernah nggak teman-teman menemukan sumi atau sumu atau uh, sum dengan sukun nggak ada ya yang ada apa summa dengan fathah yang artinya menunjukkan bahwa kata ini terkunci pada harokat fathah artinya dia mukrob atau mabni mabni ya atau yang lain wawu ya wa yang artinya dan di mana mana wa itu selalu wawu dengan fathah ya wa nggak ada wi nggak ada wu ya artinya dia terkunci pada harokat fathah bisa dipahami nih ya ini semua harf ya min fi suma, wa ini semuanya harf dan semua harf itu mabni Ya. Kalau dia sukun, sukun terus Kalau dia fathah, fathah terus Kalau dia domah, domah terus Kalau dia kasroh, kasroh terus Nggak berubah Oke sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Jadi dari tiga kategori Ya isim, fiil, sama haraf Isim itu mu'rob, ada yang ma'bni Fiil itu ma'bni, ada yang mu'rob Haraf itu semuanya ma'bni Oke ya Nah, kemudian kategori mabni itu ada empat. Yeah. Kalau irob kita bagi empat kemarin, Irob ada rofa, nasob, jar sama jazm. Mabni juga ada empat. Empat ini di mabni itu berdasarkan dia terkunci pada harokat apa. Kalau dia selalu sukun, maka istilahnya mabniun ala sukun. Kalau dia selalu fathah, istilahnya mabniun ala fath. Kalau dia selalu kasroh, mabniun alal kasr. Kalau dia selalu domah, mabniun alat dom. Ya. Sederhana kan? Kita lihat harokat akhirnya apa. Maka kita hukumi mabniun ala harokat akhirnya. Ya. Kalau kasroh, mabniun alal kasri dan seterusnya dan seterusnya. Contoh yang mabniun ala sukun. Tadi sudah kita contohkan misal kata fi. Ya, fi ini selalu sukun akhirnya. Huruf ya-nya akhirnya ya. Contoh yang mabniun alal fathi. Tadi ada summa. Cuma ini mau bagaimanapun akhirnya selalu fathah. Contoh yang mabniun alal kasri. Seperti tadi di depan ada si bawaihi. Si bawaihi mau bagaimanapun akhirnya ini huruf haknya berarti ya. Huruf haknya selalu kasroh. Contoh yang mabniun alat dom. Haisu. Ya mungkin teman-teman sering mendengar kata haisu. Di Al-Quran juga banyak disebutkan. Ya, atau di dalam hadis. Itakilaha haithu makunta. Ya su itu selalu domah Bakulu minha haithu si'itum Ya su. Nggak ada sa, Nggak ada haifi Artinya dia terkunci pada harokat domah Atau mabniun alat Alat dom Bisa dipahamin ya kategori Dari bina atau mabni Ada empat Sukun alat sukun ya Al-fatah ala kasri alat dom Nah Ini mengenai Mu'rob dan mabni Atau fokus kita di Magni terutama ya. Karena mu'rob sudah pernah kita bahas sebelumnya. Nah tinggal pertanyaannya bagaimana cara meng -irob? Masih ingat meng beda ya sama irob ya. Kalau meng itu menjelaskan apa yang terjadi pada sebuah kata. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan kata-kata yang mabni? Karena nanti kata-kata yang kita temukan dalam bahasa Arab tuh, ya, ketika kita disuruh mengirop, nggak melulu semuanya mu'rob nggak semua kita bisa jelaskan dia fa'il, marfu, motorofi, adomah ya kan? Bagaimana kalau dia min? Bagaimana kalau dia doroba? Bagaimana cara menjelaskan kata-kata yang mabni? Nah, stepnya sama jumlahnya dengan mengirop kata yang mu'rob Ada tiga step. Hanya e, stepnya sendiri berbeda, ya. Oke, kita jelaskan. Yang pertama, jelaskan kategori kata. Kategori kata itu maksudnya apa? Kalau dia fiil, jelaskan dia fiil. Fiil apa? Misal fiil madi. Apa itu fiil madi? Fiil madi itu fiil yang terjadi di masa lampau ya. Fiil-fiil yang kita pakai sampai sekarang saya selalu pakai fiil madi. Ya, doroba, jalasa, akalah. Doroba memukul ya, jalasa duduk, akala makan. Itu semua yang saya pakai sampai sekarang itu fiil madi ya. Nanti ada fiil yang lain tapi saya belum pakai sampai sekarang biar nggak bingung. Makanya saya konsisten pakai fiil madi. Jadi akala telah makan, nuroba telah mukul, jalasa telah duduk. Nah, fiil madi kita jelaskan dulu di awal ya kategorinya. Kalau dia fiil madi kita jelaskan dia fiil madi. Kalau dia huruf jar kita jelaskan dia huruf jar misal. Harfu jarin. Kemudian step yang kedua jelaskan kategori bina. Nah ini huruf jarnya akhirnya apa? Ternyata sukun. Berarti kita jelaskan dia mabniun ala sukun. Kemudian kalau asalnya mu'rob, ya, apabila asalnya mu'rob, ini step yang ketiga ini kondisional uh, ya. Kalau kondisinya terpenuhi lanjut, kalau kondisinya tidak terpenuhi berhenti. Berhenti di step yang kedua. Jadi kondisinya apa? Kondisinya kalau katanya asalnya i'rab. Apa sih yang asalnya i'rab? Tadi kita bahas isim, fiil sama harf yang asalnya i'rab itu adalah isim, ya. Jadi kalau yang kita i'rab itu isim tapi dia mabni yang artinya dia asalnya mu'rab, maka jelaskan hukum dan posisinya. Oke. Nanti ini, ini nanti ada template-nya ya, stack yang ketiga. Template-nya gini. Fi mahali hukum posisi jadi misal kalau dia hukumnya rofak posisinya fa'il kita katakan fi mahali rofa'in fa'il Kalau dia asalnya maf'ul bih ya, kita katakan fi mahali nasbin maf'ul bih. Oke. Kalau masih bingung nggak apa-apa, habis ini saya contohkan satu-satu ya. Oke, ini contohnya. Kita mulai dari yang asalnya mabni. Misal kalimat ini ya. Ja'a Zaidun min Makata. Zaid telah datang dari Mekah makata akhirnya fathah ya, kenapa fathah padahal sebelumnya ada huruf jar ini kita belum pelajari, nah, ini nanti kita pelajari habis ini ya di alamat-alamat irup -alamat yang lain. Tapi fokus kita di kata zaid dulu. Zaid ini sudah kita pelajari cara mengirupnya. Zaid ini gimana? Jelaskan dulu posisi ya, fa'il kedua hukum marfo ketiga alamatnya wa alamatu prof ihi adoma ad oke ini metode mengirob kata yang murab ya posisi hukum alamat irup nah kalau mau mengirup kata ja'a yang di depan zaid ini beda metodenya metodenya sebagaimana yang kita jelaskan hari ini kategori eh, kalimat kategori kata Kemudian yang kedua kategori dinak, ya kategori mabninya. Kemudian yang ketiga kalau ada mahalnya, kalau ada posisi, kalau dia asalnya mu'rob kita jelaskan posisi sama hukumnya. Oke, dia jenisnya apa? Dia fi'il madi. Kita jelaskan dia fi'il madi, fi'lun madin. Kemudian yang kedua akhirnya apa? Akhirnya fathah ya. Kita lihat ja'ah hamzahnya fathah kan? Berarti dia mabniun mabniun ala alfat. Lanjut ya ke step ketiga? Ingat ya, step ketiga itu kalau asalnya mu'rob. Nah, sekarang kita bertanya, ja'a ini fi'il. Fi'il itu asalnya apa? Fi'il, kita jelaskan di atas, asalnya mabni. Maka udah selesai di step kedua. Cukup jelaskan fi'il madi mabniun ala alfati. Dah, beres. Sekarang min. Min dia kategori katanya apa? Dia huruf huruf jar. Kemudian akhirnya apa akhirnya? Akhirnya sukun. Kita katakan mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Udah? Atau masih ada lagi? Step ketiga ditanyakan. Dia asalnya mu'rob? Tidak. Hmm kita pikirkan min ini dia huruf huruf kita katakan tadi semuanya ya hukum asalnya semua mabni tidak ada pengecualian kalau gitu sudah selesai di step kedua tidak perlu lanjut ke step yang ke ke3 nah ini contoh bagi kata-kata yang asalnya sejak awal sudah mabni yaitu apa fiil ya fiil madi lebih spesifiknya dan huruf semua huruf ya kalau kita contohkan di sini huruf jar tapi kalau huruf-huruf yang lain pun sama misal hal hal dalam bahasa Arab artinya apakah? Hal ja'a zaidun min makata. Apakah Zaid telah datang dari Makkah? Nah, gimana cara irob hal ini? Hal ini nanti kategorinya namanya isim istifham. Atau dia bukan isim, sorry, sorry. Dia huruf ya. Huruf istifham. Huruf istifham itu artinya huruf yang digunakan untuk bertanya. Karena istifham artinya bertanya. Ini kategori katanya. Kategori binaknya apa? Kita lihat harokat akhirnya sukun. Berarti dia mabniun ala asukun. As -sukun. ya dia nggak mungkin jadi hala atau hali atau halu ya hal selalu hal. Bisa dicek di uh, teks-teks bahasa Arab yang teman-teman punya di Al-Quran terutama. Nggak ada hala, nggak ada halu, nggak ada hali ya hal selalu hal. Jadi dia mabniun ala sukun. Terkunci pada keadaan sukun. Nah, sekarang contoh yang asalnya mu'rob. Oke, perhatikan ini ya, saya sandingkan dua kalimat. Yang di atas semuanya, atau sebagian besar mu'rob, yang di bawah itu banyak yang matni. Jadi asal katanya gini. Wa doa zaidun alkitab alal maktabi. Nah, perhatikan kata zaidun alkitab sama al-maktab. Oke, sebentar. Arti kalimat ini apa? Wado'a itu artinya meletakkan. Yang belum tahu disatat ya, Wado'a Zaid meletakkan buku itu di atas meja itu. Nah, jadi pelakunya Zaid, objeknya kitab, kemudian maktab isim majrur ya, karena sebelumnya ada huruf jar ala. Nah, perhatikan Zaidun di sini domah. Kenapa? Karena dia fa'il. Alkitabah dia fathah. Kenapa? Karena dia objek ya maful Kemudian al maktabi akhirnya kasroh karena dia isim majrur. Ini semuanya murab, ya. Karena kalau di tempat lain zaidun bisa jadi zaidan, bisa jadi zaidin, alkitabah bisa jadi alkitabu ya kan? Dzalikal kitabu la Bisa juga Alkitabi dengan kasroh. Al-Maktabu juga sama. Al-Maktaba bisa. Cuma di sini Al-Maktabi karena dia isim majrur. Nah, sekarang saya ganti kalimat-kalimat yang barusan saya sebut dengan isim yang mabni. Jadi gimana? Wa doa si Ya, sebelumnya Zaid. Sekarang meletakkan siapa? Si bawaihi. Meletakkan apa? Hadha ini. ya. Misal saya menunjuk buku ya. Ala zalika di atas itu. Itu apa? Misal saya nunjuk meja Nah, si bawah, sama Zalika ketiga tiganya Mabni. Pertanyaannya, bagaimana cara mengirobnya? Oke, kita bandingkan irob yang di atas sama irob yang di bawah. Kalau contoh yang di atas, ya kalimat yang di atas irobnya Zaid gimana? Kita katakan fa'ilun, ya kan? Posisi kedua hukum marfu, ketiga alamat irob. Uang alamat tuh. Raf ihi ya kan? Kemudian alkitab gimana? Posisi, posisinya apa? Mafulun bi, mansub. Kemudian alamat i'ropnya wa alamatu nasbihi al fathah amam. Kemudian almaktab gimana? Posisi isim majrur di ala dengan ala kemudian dijelaskan nggak hukumnya nggak perlu ya karena isim majrur pasti majrur langsung ke alamatnya alamatnya apa wa alamatu jarihi al -Kasro. oke ini mu'rob nah sekarang kita coba lihat yang mabni si bawai step pertama apa kalau Mabni jelaskan kategori katanya si bawah ini nama kategorinya kita belum pelajari ya cuma hmm, saya jelaskan singkat aja dia tarkib masji apa itu tarkib masji untuk sekarang nggak penting yang penting pertama dijelaskan kategori katanya ya pun masji kemudian yang kedua apa kategori binaknya mabniun ala apa harokat akhirnya kita lihat kasroh berarti mabniun alal kasri mabniun alal kasri nah kemudian kita tanyakan si bawe ini asalnya mu'rob tidak dia isim tadi kita katakan isim hukum asalnya murab nah kalau dia asalnya murab masuk ke step yang ketiga yang kondisional apa tadi menjelaskan posisi dan hukum atau dibalik menjelaskan hukum dan posisi. Tadi template-nya gimana? Template-nya kita katakan V Mahali. Ya, V Mahali. Mahali itu apa sih artinya? Mahali itu kedudukan, ya. Jadi V Mahali si bawah ini dalam kedudukan apa? Nah, hukumnya apa di sini? Perhatikan, si bawah ini menempati posisi yang sama dengan Zaid, yaitu apa? Fa'il Marfu. Maka kita katakan fi mahali rofain ya hukumnya. Fi mahali rofain fa'il posisinya. Oke, saya ulang. Pertama jelaskan kategori katanya. Kedua kategori binanya. Ketiga, karena dia asalnya mu'rob, jelaskan hukum dan posisinya. Bilangnya gimana? Fi mahali rofain fa'il. Lanjut hadha, hadha kita sudah pelajari kategori katanya apa dia, isim, i, isim isyaroh, ya. ismu isyaroh, kategori binaknya apa, mabniun ala, nah perhatikan hadha ini huruf akhirnya apa, alif ya, alif ini harokatnya apa, sukun, kita katakan mabniun ala asukun. As Kemudian haza, haza ini asalnya ada irobnya enggak? Dia isim dan isim hukum asalnya mu'rob. maka harus dijelaskan step yang ketiga. Gimana template-nya tadi? Pertama fi mahali. Fi mahali. Nah, hukumnya apa? Posisinya apa? Hukumnya nasab, posisinya maf'ul bih. Kita katakan fi mahali nasbin maf'ulun bihi ya. Kalau si baweh fi rofin fa'il. Kalau haza ini menjadi objek, berarti fi mahali nasbin maf'ulun bi. Kemudian zalika. Zalika ini juga isim isyarah ya. Kita katakan kategori katanya isim isyarah step pertama. Step kedua, jelaskan dia mabni ala apa? Akhirnya fathah ya huruf kaf. Berarti mabniun Al-Fathi. Step yang ketiga, karena dia isim ya, asalnya irob, asalnya murob, jelaskan hukum dan posisinya. Kita katakan fi mahali hukumnya apa? Jarin. Posisinya apa? Isim majrur di ala menggunakan ala. Oke. Okay. Kebayang nggak nih? Atau ada yang masih bingung? Ya, jadi step pertama jelaskan kategori kata, step kedua jelaskan kategori mabninya ala apa, kemudian yang ketiga kalau dia asalnya mu'rob, ya, atau dengan kata lain dia ya isim, jelaskan fi mahali apa sebagai apa ya, hukumnya apa, posisinya apa. Misal fi mahali rofin fa'il, fi mahali nasbin maful fi mahali jarin isim majrur bi ala. Tapi kalau dia asalnya tidak mu'rob, seperti di contoh kita yang sebelumnya ya, seperti uh, fi'il atau huruf jar, maka cukup sampai di step yang kedua. Makanya di contoh kita yang di bawah ini, sebenarnya ada ala juga. Ala ini kalau diminta di gimana? Ala itu di sebagaimana yang di atas. Kenapa? Karena dia haraf. Ya. Asalnya tidak mu'rob. Jadi cukup sampai step yang kedua. Cukup kita jelaskan dia pertama huruf jar harfu jarin. Kedua, ala akhirnya apa? Ala akhirnya alif ya. Ada ain, lam, alif. Alifnya akhirnya apa? Alifnya sukun. Maka kita katakan mabniun ala as sukun. Sudah? Sudah. Kenapa? Karena asalnya dia mabni, tidak mu'rob. Ya. Tidak lanjut ke step yang ketiga. Wadoa. Gimana wadoa mengirobnya Wadoa sama mangi dengan jaa ya dia apa dia dia fiil kita jelaskan dia fiil madi ya kedua mabniun alal fathi karena akhirnya fat fatha tamam oke nah, insyaallah ini aja pelajaran hari ini ya sudah lumayan banyak Uh, ada yang masih belum paham nggak nih step by step mengirup nih. Jadi beda ya. Kita punya dua dua langkah. Ada langkah untuk mengirup murop, ya. Ada langkah untuk mengirup mabni. Kalau murop, pertama jelaskan posisi, kedua jelaskan hukum, ketiga jelaskan alamat irup. Kalau mabni, pertama jelaskan kategori kata, kedua jelaskan kategori mabninya. ketiga tak opsional, ya. Kalau asalnya murop, yaitu isim, jelaskan hukum dan posisinya dengan template apa fi mahali bla 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 fi mahali rofin fa'il V mahali nasbin maful V mahali jarin isim majrur bi ala misal oke sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak jelas ya uh, ya udah kalau jelas kita cukupkan sampai sekian uh, saya kemarin menyampaikan mau ngasih PR cuma saya lupa jadi pr-nya saya kasih habis ini Insya Allah uh, dan kita koreksi di pertemuan yang akan datang nanti pr-nya mencakup pembahasan sekarang ya mengenai mengirob mabni juga mencakup pelajaran yang kemarin mengenai alamat irop pengganti ya yang bisa mengerjakan bagus dikerjakan yang nggak bisa nanti menyimak pembahasannya di pertemuan yang akan datang untuk pertemuan kali ini kita cukupkan walhamdulillahirobbil alamin semoga yang kita pelajari ada faedahnya bagi kita semua mari kita tutup pertemuan kita dengan istighfar tiga kali dan doa kafir majelis astaghfirullahaladzim 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 subhanakallahumma bihamdika asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu lebih saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh